bukan rahasia lagi jika tas Hermes menjadi produk favorit dan kesayangan dari para artis dunia, termasuk Indonesia. Begitu pula dengan Lesti Kejora yang seringkali terlihat mengenakan produk dari brand ini, salah satunya Hermes Contents. Sebenarnya produk tas Hermes Contents juga pernah dipakai beberapa kali oleh artis lainnya seperti Luna Maya. Tas ini sejak awal disediakan dalam ukuran yang lebih kecil dan cocok dipakai ketika sedang menghadiri acara non-formal. Meskipun memiliki desain yang tampak sederhana, ada fakta yang cukup rumit terkait proses pembuatan tas ini. Ada cerita yang menarik di balik pemilihan nama tas dari ini. Dirancang pada tahun 1967 di bawah direktur artistik Jean-Louis Dumas. Tas ini dibuat dengan permintaan khusus. Pembuat pertamanya, Catherine Chaillot, memilih nama sang putri, Constance, untuk nama tas ini. Tidak ada satu produk tas Hermes yang memerlukan waktu sebentar ketika dibuat. Tas seri ini bahkan mencapai 14 sampai 18 minggu untuk proses produksi. Tidak heran jika awalnya hanya menerima beberapa pesanan khusus. Walaupun dari luar tampak berbentuk kota, ternyata ada aksen bundar di bagian dalam. Tas ini juga dibuat bahan bagian dalam yang lebih halus. Selain itu, ada pula pemakaian lab skin untuk bagian lining yang menambah aksen glamornya. Beberapa artis Indonesia termasuk Lesti Kejora memang menjatuhkan pilihan pada warna hitam. Namun sebenarnya ada banyak pilihan warna dan ukuran, mulai dari merah sampai kuning. Sementara untuk harganya sendiri mencapai sekitar 169 juta rupiah. Begitulah informasinya, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment agar kalian terupdate informasi terbaru dari keluarga Leslar.